Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tabarakata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Allah telah menjadikan bumi hati itu tempat kediaman tetap bagi makrifat dan ilmu. Allah memandang kepadanya sampai 360 kali antara malam dan siang. Kalau tidak dijadikan tempat kediaman baginya, nisai hati itu akan terpotong-potong dan tersoyak-soyak. Jika sudah sah hati itu dekat, kerana didekatkan ke sisi Allah Ta'ala, nisaya dia akan membuka padanya talian sungai dari hikmah dan kebijaksanaan untuk dimanfaatkannya oleh manusia. Dia menjadikan bagi agama talian-talian airnya. Dan yang tertinggi sekali di antara mereka diletakkan pada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya di tempat para sahabat dan yang seterusnya di tempat para tabi'in. Mereka mengamalkan apa yang mereka ucapkan dengan kata dan kota secara rahsia dan terang-terangan. Kerja mereka sungguh mengirangkan mata para Nabi. Dan Allah Ta'ala turut berbangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat sekalian. Alangkah baiknya, siapa yang mengikuti jalan mereka itu. Kerana mereka telah meringankan orang ramai dari tanggungan dunia dan tanggungan orang yang dalam kuasanya. Kaum ini sedang sibuk dengan urusan yang mendatangkan maslahat buat manusia seluruhnya. Manusia itu dianggap seperti anak-anak mereka sendiri. Tiada sedikit pun hati mereka hendak mencari dunia. Padahal dunia datang menawarkan diri kepada mereka. Namun mereka terus menolaknya. Itu yang betul. Sebab apa yang ada di tanganmu itu tidak semestinya milikmu. Malah ia dikongsi dengan yang lain. Jiran tetangga juga kongsimu. Hasil dari usahamu yang diletakkan di tanganmu itu hanya untuk pemakaian saja. Belanjakanlah dari apa yang dititipkan kepada kamu. Kerana dia akan melihat apa yang kamu buat padanya. Muslimin dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita telah membicarakan tentang bagaimana cara seorang hamba Allah itu didekatkan pada pintunya dan amalan yang perlu dilakukan iaitu ikhlas dalam beramal untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Kita bicarakan tentang al-uns, kemesraan Allah Ta'ala dengan hambanya yang Allah Ta'ala kurniakan sehingga dia punya kecenderungan untuk sentiasa menyebut nama Allah, bermunajat dan memperbanyakkan ketaatan kepada Allah SWT. Maka kata Syekh Abdul Qadir, sambungan kepada bicara kemesraan semalam, Allah Ta'ala menjadikan hati manusia sifatnya.
Apakah sifat hati manusia? Hati ini tidak akan tenang melainkan bila ia dipenuhi dengan makrifat dan ilmu. Dan itu memang tempat dia. Selagi mana hati ini tidak didiami, tidak dikukuhi dengan ilmu dan makrifat, maka selagi itulah manusia akan hilang punca dan arah. Selagi itulah manusia tidak jelas apa itu matlamat. Selagi itulah manusia tidak mengetahui tentang zahir dan hakikat. Bila hatinya dipenuhi dengan ilmu dan makrifat, ilmu suatu ataupun pengetahuan seseorang tentang sifat Allah SWT, manakala makrifat pengetahuan seseorang tentang zat Allah Taala. Ilmu dan makrifat ini lafaz yang secara terjemahannya hampir sama, tapi secara maknanya berbeza. Bila kita sebut ilmu, sesuatu yang kita cari dan kita usahakan dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui sesuatu. Sebagai contoh, 1 campur 1 2. Maka kita pun belajarlah sifir, belajarlah angka, sampai kita tahu 1 campur 1 dia akan jadi 2. Dan jawapan 2 itu menjadi keyakinan berterusan pada kita. Maka itu disebut sebagai makrifat. Maknanya kalau ada seorang datang beritahu pada kita 1 campur 1 3 4, kita tak boleh percaya. Kerana ini sudah pun menetap di hati kita. Dalam kaedah mencari jawapan, kita perlukan ilmu. Dan bila mana kita punya jawapan, maka itulah makrifat kita. Kerana itu perkataan makrifat merujuk kepada seorang yang mengenali Allah. Lalu berlaku penterjemahan pengenalan Allah Ta'ala itu pada seluruh kehidupannya. Bila kita menyebut tentang alim atau ilmu, semua orang bila kita sebut ni orang berilmu, makna dia tahu sesuatu. Tetapi kalau seorang itu dia sebut arif, orang arif itu maksudnya dia menguasai sesuatu. Dia bukan sekadar tahu, dia menguasai perkara tersebut. Bila para ulama membahagikan orang yang alim itu kepada 3 golongan. Sebelum kita cerita tentang makrifat, dia panggil tahap pertama al-alim billah wa bi amrillah, yang kenal Allah dan kenal perintah Allah. Artinya atas nama kenal Allah, maka dia rasa takut, dia merasa agungnya Allah, hebatnya Allah. Dia merasakan atau meyakini bahawa Allah Ta'ala segala-galanya. Dan atas nama arif bi amrillah, dia tahu hukum hakam dia, halalnya, haramnya, dosa pada tahu. Ini kategori pertama. Dia panggil al-alim billah wa bi amrillah, yang alim, yang kenal Allah dan kenal perintah Allah. Yang kedua disebut ialah orang yang alim, kenal Allah tapi tak berapa mahir hukum Allah. Dia panggil al-alim billah, alim kenal Allah Ta'ala tapi tidak alim dalam fi amrillah, pada perintah-perintah Allah. Orang ni juga orang yang baik, dia ni takut Allah, cuma dia taklah menguasai semua berkait dengan hukum hakam. Ini kalau kita sebut ada ulama ni dia takut Allah dan dia menguasai ilmu. Yang ni pula anak murid ulama, dia memang takut Allah tapi dia taklah menguasai ilmu macam tu guru dia, tapi dia takut Allah, dia ikhlas dalam amalan. Ini juga disebut orang alim. Tapi dia alim, kenal Allah tapi dia tak berapa menguasai ilmu Allah ataupun menguasai perintah Allah. Yang tak berapa mengetahui hukum hakam Allah. Dia perlu pada rujukan. Dia perlu pada orang yang dia alim ditanya. Yang ketiga ialah orang yang kenal Allah, orang yang kenal hukum Allah, al-arif bi amrillah walam ya'rif billah. Dia tak kenal Allah tapi dia kenal hukum Allah. Maksudnya orang ni hukum hakam semua tahu tapi dalam hatinya tak ada takut Allah, tak
tak ada rindu Allah. Makin disebut sebagai ulama su, alim, tahu halal haram dosa pahala. Tapi dalam penterjemahan amalan, dia tak nampak tidak takutkan Allah. Bukan dia berani melanggar perintah Allah. Maka ini kategori orang yang disebut alim. Dan sebelum kita menyebut golongan ahli makrifat, yang saya sebut makrifat itu ialah natijah kepada ilmu yang menghasilkan keyakinan. Para ulama menyatakan bahawa alim itu pada sifat, arif itu pada zat. Seorang mengenali, mengetahui sifat-sifat Allah. Allah ini pemurah, penyayang. Dengan seorang yang mengetahui tentang zat Allah. Bagaimana maksud mengetahui zat Allah? Maksudnya ialah seorang yang dapat menterjemahkan segala sifat itu dalam dirinya sehingga dia sampai kepada maqam ihsan. Maqam di mana dia rasa Allah hadir dalam diri dia. Dia rasa Allah perhatikan dia. Allah melihat dia. Sebagaimana kita tengok orang jahil, bila dia berjalan di lorong gelap, dia rasa macam hantu tengok dia. Maka dia rasa takut. Bila duduk seorang-seorang, dia rasa ada sesuatu sedang perhatikan dia. Tapi sesuatu ini yang dimaksudkan yang menakutkan dia. Berbeza orang makrifat, dia mengetahui sesuatu yang sedang melihat dia untuk dia terus menjaga tingkah laku, tutur kata, segala sifat. Untuk terus dia merasa kuat walau dia bersendirian. Untuk terus dia merasa yakin walau dia keseorangan. Untuk terus dia rasa berani. Kenapa? Dia mengetahui Allah bersamanya. Umpama kalau seorang polis, bila dia pakai pakaian seragam dia, dia ada senjata, dia rasa berani. Kenapa dia berani? Sebab dia bernaung di bawah induk kepolisan. Kau tahu dengan sistem polis tadi akan protect dia. Dan orang bila nak lawan polis ni, dia bukan melihat lawan orang tu, dia melihat lawan sistem kepolisan yang menjadikan semua polis akan tangkap dia. Maka demikian orang yang ada makrifat, dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia meyakini tak ada orang boleh menyakitkan dia melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hati ini tempat ilmu dan makrifat. Bagaimana kita tak mencapai kedua-duanya ini, maka hati ini tak akan tenang, tak akan stabil dan tak akan dapat macam kita bicarakan semalam, iaitu kemesraan dengan Allah. Al-unsu billah. Sebab itu dalam Quran menyebut bagaimana nak tenangkan hati. Yang pertama, dengan banyakkan berzikir pada Allah. Itu penenangnya. Kalau kita tak tenang sesudah berzikir, ketahuilah zikir itu belum cukup. Tambah zikir. Saya dah zikir Ustaz tapi tak asalah. Tambah zikir. Barangkali kamu cuma zikir pada waktu khusus. Kamu tidak zikir pada setiap waktu. Dalam Quran, bila Allah menyebut tentang zikir, apa kata Allah? Allah menyatakan, mereka ini وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ. Mereka ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dengan maksud dan semua keadaan. Kita macam ni, kalau kita makan 3 kali sehari, sarapan tengah hari, malam. Kalau dah bagus sarapan ni, tengah hari, malam, kita punya portion pun bagus. Tapi mungkin tak dalam tempoh bila kita makan pagi dengan tengah hari rasa lapar. Sebelum sampai tengah hari, akhirnya kita makan lagi yang kita sebut sebagai kudapan. Ada kudap pula pukul 10, minum pagi. Kerana kita tahu nak pergi waktu tengah hari, lapar apa sangat. Mungkin saya perlu makan lagi. Ni lepas makan tengah hari, apakah kita tunggu makan malam atau mungkin juga kita perlu makan antara keduanya. Kini kita namakan menu petang. Atau sesudah kita makan malam yang merupakan makan terakhir, kita pun masih rasa tak kenyang. Akhirnya kita makan selepas makan malam. Yang kita panggil supper. Dalam bahasa kita supper lah. Makan lebih, selepas malam makan lagi. Akhirnya begitu zikir. Saat saya dah zikir tak belum cukup. Sebagaimana hidangan Allah. Ada orang yang sampai tahap dia tak boleh terikat dengan 3 kali makan. Dia sentiasa makan. Kalau sesak perut ni rasa lapar je. Kau 9 kena makan, kau 10 kena makan. Ini sebelum zuhur kena makan. Lepas zuhur pun kena makan.
Ni petang makan, paisyak pun makan. Tapi sebelum tidur, makan lagi. Kalau tak makan pun dia akan minum. Minum. Kenapa dia tak boleh? Ni perut gastrik, tak boleh kosong. Atau saya kalau lapar, tak boleh tidur. Tetapi bila kita betul-betul kenyang, boleh tidur. Demikian zikir. Zikir dia punya, ada orang kata, saya dah zikir, hati tak tenang. Sebab awak tak zikir pada setiap masa. Awak zikir pada sebab yang khusus. Dan kerana awak mula, awak berzikir pada satu angka. Walau awak lebih memerlukan daripada angka tadi. Maksudnya ada orang, saya amalkan zikir 1,000 sehari. Pun tak berkesan. Berarti awak tidak perlukan angka. Awak kena zikir tanpa angka. Zikir dan zikir. Macam saya sebut tentang contoh hidangan makanan. Ada orang dia dengan perlu makan 3 kali sehari. 5 kali sehari. Ada orang tak, dia kena makan sentiasa. Kan dirinya macam tu. Dia kena makan, kena ngunyah selalu. Maka hati ni tuan-tuan nak suruh supaya dia tenang, supaya makrifat dan ilmu ini benar-benar mendiami tetap, maka kita kena buka laluan dia dengan zikir yang banyak menghasilkan ketenangan, dengan zikir, dengan ingatan kepada Allah Ta'ala. Dan para ulama menyebut bagaimana kita perlu bersihkan bumi hati kita sebelum ilmu dan makrifat itu menetap. Sebab umpama kalau pengantin dia nak masuk rumah, rumah tu dia bersihkan dulu. Sebab ni tidak pengantin tak masuk rumah kotor-kotor. Hati kita yang akan menetap untuk kita tenang ilmu dan makrifat. Tapi sebelum ilmu dan makrifat tu datang, dia kena pastikan hati tu bersih. Maka pembersihan pertama yang kita lakukan dengan zikir. Mesti zikir. Tak ada orang boleh tenang tanpa zikir. Bukan kita, kalau sembang orang, sembang. Lalu kita akan sebut satu nama yang dengannya kita akan diangkat kemuliaan. Dia kata, awak kenal tak Mang sekian-sekian? Dia tu kawan saya. Kita pun, oh awak kawan dia. Kita pun. Dia pandang. Mulia. Bila kita menyebut satu nama yang ada nilai. Saya dengan menteri besar baik. Dulu satu sekolah. Orang pun nampak nilai kita. Saya dengan Fulan bin Fulan tu sedara. Sepupu. Tuan-tuan, dengan menyebut mereka, kita rasa tenang. Dan orang di hadapan kita juga memandang dengan mulia. Apatah lagi menyebut Allah. Allah. Setinggi-tinggi zat. Bila menyebut nama Allah, maka kita tenang. Kita rasa kita dibela dan dijaga, dipelihara. Dan demikian juga orang yang mendengar kita menyebut nama Allah. Oleh sebab itu, banyakkan zikir untuk membuka ruang hati ini menetap ilmu dan makrifat. Yang kedua kata ulama ialah kita perlu ruangkan hati ini ataupun perbanyakkan istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Ya, zikir satu hal, istighfar satu hal yang berbeza. Sebab istighfar disebut dengan lafaznya dan zikir juga disebut dengan lafaznya. Walaupun dia kita katakan bahawa istighfar itu termasuk dalam lafaz umum zikir, tetapi ia mempunyai sifat khusus dalam permintaan. Maka seorang yang memperbanyakkan istighfar, dia telah membuka ruang hatinya untuk menerima ilmu dan makrifat yang benar. Ilmu yang menetap. Maka banyakkan istighfar dalam setiap hari. Kita tak terikat dengan 70 kali atau 100 kali. Setiap hari. Maka amalkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan tunggu ada dosa atau rasa berdosa. Tuan-tuan, bila kita rasa tak berdosa, maka itu dosa. Kenapa? Kerana fitrah manusia Allah jadikan berdosa. Saya rasa tak berdosa lah. Tak awak berdosa. Sehingga Nabi SAW menyatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ni ada dosa. Kita memang Allah jadikan hamba yang berdosa. Sebagaimana Allah jadikan kita hamba yang lapar. Kita ni hamba yang sentiasa lapar. Lalu kita kena makan. Hamba yang sentiasa penat. Lalu kita kena rehat. Kita buat kerja sikit, penatnya panjang. Itu sifat kita, kita tak boleh nafi. Sebagaimana kita ni sifat lapar, dahaga, sifat lemah. Demikian juga sifat berdosa, salah satu sifat kita.
Maka jangan pernah dalam diri kita rasa tak berdosa. Saya tak ada dosa. Saya tak pernah buat dosa. Tuan-tuan, kita dah sebut dosa ada dua. Dosa yang kita tahu dengan dosa yang kita tak tahu. Ya, kita dah belajar ni dosa. Yang kita tak tahu sebab kita tak belajar ilmu-ilmu tertentu. Sehingga apa yang kita buat kita tak rasa berdosa. Walau dia berdosa. Ramai orang di kalangan orang awam macam kita lah, ada penyakit rasa tak berdosa. Sebab kita rasa kita tak sakitkan orang, kita tak pernah pukul orang, tak pernah ambil hak orang. Saya pun tak suka cakap hak orang, saya tak berdosa lah. Sifat itu yang salah. Tentang kenapa kita kena sebut istighfar? Kerana kita dah sebut, dengan sebut istighfar maka terbuka kebaikan atau dipanggil sebagai faidur rahmani, limpahan daripada Tuhan yang pemurah. Berlaku limpahan, akan turun hujan hikmah dalam hati kita sehingga melimpah ruah dengan istighfar. Bila Allah menyebut faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, dan aku berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh, banyakkan istighfar, nescaya hujan itu akan turun mencurah-curah. Kita berkata bila mana kita beristighfar, akan mencurah-curah hujan hikmah yang akan turun di hati kita dan hujan rahmat. Bila kita beristighfar, maka Allah akan perbanyakkan, kita katakan, rahmat dan hikmah dalam hati kita. Maka ilmu boleh tetap. Sebab itu menjadi kebiasaan ulama, bila mereka lupa satu ilmu, mereka akan istighfar Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad dan astaghfirullahalazim. Mereka selawat dan mereka akan istighfar. Kalau mereka lupa, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, untuk ingatkan balik. Selain daripada berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hati ini tuan-tuan, untuk dia menetap ilmu dan menetap makrifat, maka kena banyak selawat. Isti banyak selawat. Selawat Nabi SAW. Bukan kita tunggu hari Jumaat. Hari Jumaat tu untuk kita banyakkan selawat. Bukan hari Jumaat kita berselawat. Jumaat hari banyakkan selawat. Dan hari-hari kita berselawat kepada Nabi SAW cukup. Selawat itu menjadi salah satu daripada rukun dalam solat. Kalau kita tak berselawat kepada Nabi SAW dalam solat, batal. Batal sembahyang kita dan tahiyat akhir kita. Wajib berselawat. Paling ringkasnya, Allahumma salli ala Muhammad. Ringkas. Dan paling sempurna ialah selawat Ibrahimiyah. Selawat terakhir ataupun selawat pada tahiyat akhir kita. Maka yang keempat, untuk menjadikan hati ini tempat kediaman makrifat dan ilmu, mestilah berlapang dada. Yang ini pemaaf. Dia panggil samahah. Kita orang yang sifat dendam, marah dan sebagainya, dia ilmu tak lekat kat dia. Orang yang disebut sebagai dalam bahasa Arab dipanggil salamatus sadri, berlapang dada. Salamatus sadri, dia tak jadikan apa pun masalah orang sebagai satu dendam, kebencian yang berpanjangan. Tetapi bila kita benci orang, dia menghakis ilmu kita dan rasional yang kita ada. Ramai mana orang atas nama bercakap atas nama kebencian, bercakap atas nama tak suka kepada sekian-sekian atau tidak bersifat pemaaf, dia menghalang ilmunya untuk difahami, jauh sekali untuk dipraktikkan. Kadang-kadang ilmu pemurah kita pun hilang sebab kita marah orang tu. Tak nak aku tolong dia. Datang sifat-sifat yang tak baik. Maka kita perlu ada sifat salamatus sadri kalau nak suruh ilmu tu tetap. Kadang-kadang tuan-tuan tengok orang yang saya katakan agenda dia sentiasa bermusuh dengan orang. Ya, kita boleh berselisih pandangan pendapat. Itu normal. Tapi bermusuh bukanlah satu daripada sifat orang beriman. Melainkan kita bermusuh dengan orang yang musuh Allah, itu okey. Kita bercakap tentang pemusuhan-pemusuhan teknikal kita, baik dengan jiran tetangga, baik dengan anak beranak, adik-beradik, baik dengan sahabat-sahabat, lebih pada teknikal. Kalau tuan-tuan tengok, kita ni berbalah lebih pada persoalan teknikal. Bukanlah persoalan usul, bukanlah persoalan dasar. Soalannya lebih kepada teknikal-teknikal tertentu. Kadang-kadang dah mesyuarat, tak setuju, dah gaduh lah. Mesyuarat, dia beri pendapat, orang tak ikut pendapat, saya tak setuju. Saya letak jawatan lah.
Itu berbala. Ia cuma teknikal pendapat. Yang ni beri pendapat, kita buat program Isnin lah. Tak, Islasin. Yang cadang Isnin ni mengajuk, nak jumpa dah. Kita cadang Isnin sebab Isnin lah, bla bla bla. Yang tak, kita buat Islasin. Itu teknikal. Tak melibatkan hukum. Tapi manusia, dia antara sifat dia, kalau tuan-tuan tengok binatang, dia suka berbala. Itu dipanggil nafsu kebinatangan. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali tentang peringkat-peringkat nafsu manusia. Antara sifat nafsu kebinatangan, dipanggil nafsu bahaim atau panggil sibak. Kita suka bergaduh. Tapi binatang jauh lebih mulia pada kita. Kalau bila dia gaduh, dia berhenti. Kita bergaduh, kita dendam lama. Lama. Tak habis lagi ni. Dengan adik-beradik, dengan kakak, dengan paduai. Kita tak boleh keluar. Maka ilmu tak boleh menetap. Di hati orang yang dalam dirinya ada benci. Sebab ilmu ni sifat dia tenang. Ilmu ni bagaikan tetamu. Ilmu dak makrifat ni tetamu di rumah kita. Contoh kalau tetamu datang, dia tengok kita tengah bergaduh. Tetamu selesa tak di rumah kita. Namun datang, kita berjemput dia makan pagi, makan tengah hari. Kita kat rumah bergaduh ni. Gaduh dengan bini kita, bertekak, bergaduh dengan anak kita. Tetamu tak akan selesa. Dia dengan cepat minta dirilah, saya ada urusan lain. Ilmu dalam hati kita, makrifat. Bila dalam hati kita ni, simpan perbalang orang, dia tak tenang. Sebab kita mulakan menjadikan ilmu tadi bagi meraih kepentingan kita. Tidak lagi kebenaran. Itu yang dalam bahasa kita sebut menegakkan benar yang bahasa. Saya tak kira lah, saya akan gunakan ilmu saya untuk benarkan saya. Tetapi agak sukar kita nak tahayus. Tahayus maksudnya kita tak bias. Orang Arab panggil tahayus. Kita tak bias. Bila benda tu berkait dengan kita, ya kita akui saya salah. Dan bila berkait dengan orang tu, kalau dia betul, kita pun akui dia betul. Ini ilmu. Sebab tu kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengelakkan perbalahan sesama mereka. Kerana itu bila mereka tegur, nampak jelas ilmunya. Dan bila mereka ditegur, dengan cepat mereka menerimanya. Kita ini bila berbalah, bila orang tegur, kita anggap dia ini mencari kelemahan kita. Dan bila kita menegur pula, maka dia anggap kita nak cari balah. Maka tak boleh nak tegur. Akhirnya, sesama kita tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Ini kalau tegur, gaduh. Tak tegur, gaduh. Kenapa? Masalah hati kita. Ini kita nak siapkan hati ini menerima ilmu. Kena istighfar, kena zikir, kena istighfar, kena selawat, kena salamatul sadri. Dan yang kelima kata ulama, ialah kena banyakkan baca Quran. Tentang Quran bila dibaca, diturun rahmat. Dibaca pada si mati, turun rahmat. Dibaca pada orang yang sakaratul maut, turun rahmat. Dibaca pada orang yang hidup, turun rahmat. Dibaca pada apa pun turun rahmat. Kita baca pada air, maka turun rahmat Allah pada air itu. Air yang dibacakan Al-Quran. Ya, pada salafus soleh, antara apa yang mereka lakukan bila ada orang sakit dan sebagainya, mereka ambil air, lalu mereka membacakan ayat-ayat tertentu, lalu mereka meniupnya. Yang kita hari ini sebut, tolong buat air, tolong buat air. Kita minta ustaz buat air sikit, ustaz rasa tak sihat badan ni, buat air sikit rasa tak tentu arah sekarang ni, tak tenang. Tentu terbukti, secara kesepakatan umat Islam, bagaimana dengan ayat yang dibacakan Al-Quran dan doa, memberikan kemustajaban pada banyak penyakit dan ketenangan pada banyak kekeliruan. Dan ini berlaku sejak zaman berzaman. Allah tunjukkan. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran pada orang mati pun Allah turunkan rahmat. Itu bila kita ziarah orang mati, baca Quran. Bacalah tiga kul. Bacalah surah-surah yang ringan untuk kita baca. Adab ziarah orang mati. Bacakan. Akhir surah Al-Baqarah ayat 285-286. Bacakan ayat kursi. Bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Sebagaimana yang dipesan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bacakan ayat Quran. Kalau bila baca tenang hati ni, kalau nak meletak ilmu dan makrifat, hanya bila dibaca Al-Quran. Kita dah sebut tentang kata-kata Uthman bin Affan. Kalau hati kita ni jenis baik,
bagus, kita tak akan berhenti baca Quran. Tak pernah kenyang. Kata Uthman bin Affan, tanda hatimu baik, kamu tidak pernah berhenti baca Quran. Kamu tak pernah kenyang, dalam bahasa terjemahan harfiah, kamu tak akan kenyang daripada baca Quran. Dan terjemahan mudah kita, bila hati itu memang hati baik, tak ada sakit, maka kamu tak akan berhenti baca Quran. Kali itu tuan-tuan lihat, baca kisah ulama. Ulama-ulama hebat yang ilmu menetap di hati dan makrifat dan hatinya. Sifat mereka apa dia? Mesti mereka ahli Al-Quran. Ini Imam Bukhari, dia khatam Quran sekali-sekali, baca Quran. Pada bulan Ramadan, dia akan khatam pada permulaannya sekali-sekali. Dan datang 10 akhir, malam sekali, siang sekali. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ulama besar kita. Ulama besar dunia. Bagaimana Imam Syafi'i, tentang dia khatam Al-Quran lebih daripada 12,000 kali. Khatam Quran 12,000 kali. Setiap hari dikhatam sehari sekali. Ramadan dikhatam 2 kali. Sebagaimana kata Ar-Rabi'. Dan khatam Imam Syafi'i dalam solat dia. Bayangkan bulan Ramadan 60 kali. Itu 60 kali itu macam 60 tahun kita barangkali. Dia satu Ramadan 60 kali khatam. Kita kalau cek-cek khatam Quran, saya rasa baru khatam 4 kali. Umur 60 lah ni. Maksudnya kita masih jauh. Sebab itu ilmu tak menetap. Imam Abu Hanifah dia ceritakan, dia kata aku dah khatam Quran sebanyak 1,000 kali. Ini pada usia dia muda lagi, aku dah khatam Quran 1,000 kali. Bila orang berbicara tentang kebaikan dia, ada dia dengar anak-anak murid bercakap, oh tok guru kita tu rajin kiam mulai, separuh malam dihidupkan. Padahal Imam Abu Hanifah dia taklah hidup separuh malam, dia bangun juga lah kiam. Tapi dengar anak murid dia cakap macam tu, maka setiap hari tu dia mula kiam separuh malam. Tiba anak murid lain cakap, eh Imam Abu Hanifah tu dia kiam sepanjang malam. Akhir semalam-malam dia kiam mulai. Orang kata, kenapa awak? Kerana percakapan tadi awak buat. Dia kata, aku tak nak anak murid aku menipu, memuji aku. Dan kerana Allah berfirman tentang sifat orang munafik, yuhibbuna an yuhmadu bimalam yafalu. Sifat orang munafik ni, mereka suka dipuji benda yang dia tak buat. Maka aku tak mahu orang puji sesuatu yang aku tak buat, maka aku buat. Ya kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang sangka kita ni kan bagus. Dengan orang melihat kita dengan pakaian, oh dia tu pemurah orangnya. Padahal baru sekali masuk tabung, pemurah haji tu. Tuan-tuan, kita nak sangkaan dia tu betul. Sangkaan itu doa. Sebab tu kita sentiasa berdoa, ya Allah, jadikan apa yang orang sangka kepada aku tu lebih baik daripada apa yang disangkakan. Ada orang sangka kita baik, dan kita berharap kita lebih baik daripada apa yang disangkakan. Dia orang kata kita pemurah. Sebab hari tu dia sekali tengok kita derma, maka itu menjadikan kita nak derma setiap hari. Sebab kita tak mahu seronok dengan pujian yang kita tak pun macam tu, maka kita nak buat yang kita boleh dipuji pada benda yang baik kita buat. Dan kita tak boleh mengakui sesuatu yang kita tak buat lalu orang puji kita. Oh baguslah awak ni, bukan saya buat, orang lain buat. Kalau kita, bila orang cuba puji benda yang kita tak buat lalu kita akuinya, maka itu sifat munafik. Baguslah sejak ada haji makanan banyak. Bukan saya, tak ada kaitan. Orang tu. Kerana kita orang yang jujur dalam mana. Tapi kalau orang sangka pula kita buat, maka kita akan berazam, saya akan buat macam dia cakap. Dan itu doa. Dan sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, supaya aku tidak termasuk dalam ayat suka dipuji pada benda dia tak buat, biar aku buat. Jadi kalau kita tengok para ulama, semua mereka ada satu watak, mesti dekat dengan Quran. Dia tak jauh. Saya belum jumpa ulama yang jauh daripada Quran. Ada orang alim tapi Quran tak pernah baca, tak. Dia tak ada. Saya tahu dia tak akan ada. Kita akan tanya dia apa komitmen dia baca Quran. Mana-mana orang alim, dia mesti ada satu komitmen baca Quran. Ini Imam Ibn Qudamah, dia baca setiap hari tujuh juzuk. Setiap hari. Artinya kurang seminggu dia akan khatam. Kurang seminggu dia akan khatam. Kerana itu adalah nafahat ilahiyah. Itu adalah kerahmatan ataupun kita katakan hamparan serta titipan rahmat Allah Ta'ala pada hambanya dengan Al-Quran.
Tapi hati ni tuan-tuan, macam mana nak meletak ilmu dan makrifat kalau Quran pun tak baca? Tak baca, tak tengok, even tak dengar. Yalah, kalau saya tak reti baca, dengarlah Quran. Buka Quran, dapat dengar setengah juzuk sehari, okey. Tapi saya katakan tadi, kita tak jumpa orang yang benar-benar alim, dia panggil arif billah, Rabbani, tak baca Quran. Tak ada. Tentang Quran itu mukjizat. Bila mukjizat, bila yang membacanya akan terkena terkesan dengan mukjizat Al-Quran. Sebab itu nak suruh kata-kata kita kuat baca Quran. Nak suruh kata-kata ni ada kesan dan barakah baca Quran. Ayah nak nasihat anak, biar nasihatnya baik-baik, baca Quran. Ibu nak nasihatkan anak-anak, biar nasihatnya berkesan, baca Quran. Anak-anak nak nasihatkan mak ayah, baca Quran. Baca, banyakkan baca Quran. Lagi banyak kita baca, lagi banyak kita kesan yang kita dapati. Tapi umat akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW menjadikan Al-Quran itu ketinggalan. Mereka tinggalkan Quran. Kita tak nak jadi macam apa yang disebut oleh baginda SAW bila Rasulullah mengadu tentang umatnya yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak mempedulikan. Baik, bermula dengan pengabaian dalam hukum hakam, yakni pemerintahan politik, abaikan Quran, lupa apa yang Quran suruh, pemimpin-pemimpin negara lupa apa yang Allah suruh dalam Quran, maka diabaikan. Dia cuma tinggal lagi bacaan, pembacaan juga diabaikan. Akhirnya kita tengok ramai pemimpin pamerkan menyanyi, nari. Tapi pemimpin yang pamerkan baca Quran itu agak kurang. Akhirnya kecenderungan orang yang dipimpin juga pada hiburan. Sebab kita pemimpin, kita akan jadi contoh kepada orang lain. Kalau kita yang buat, maka orang lain akan ikut. Tuan-tuan, bila Allah perintahkan Nabi SAW untuk memohon ampun, walau Rasulullah maksum, dan malaikat juga begitu, malaikat juga memohon ampun pada Allah, walau mereka maksum, mereka tak payah minta ampun. Kenapa Allah perintahkan? Supaya Nabi SAW dan semua para Nabi, bukan semua para malaikat, minta ampun. Kata ulama, sebagai irsyadan wa ta'liman, nak jadi contoh pada orang lain dan mengajar orang lain. Ini yang tak berdosa pun minta ampun sebetulah kamu. Dipanggil irsyadan wa ta'liman. Maka kita kalau pemimpin, maka tunjuklah suatu benda yang baik pada rakyat. Biar kena rakyat melihat apa yang pemimpin buat, itulah yang penting. Kalau pemimpin main golf, maka golf lah yang penting. Pakat main golf belaka. Kalau pemimpin ke masjid 5 waktu, rakyat tahu itu paling penting. Mereka pun masjid 5 waktu. Kalau pemimpin duduk dalam ada ilmu, maka rakyat tahu. Jadi kita pernah cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, di sebalik kesibukan dia memimpin tentera Islam, tapi dia tidak lupa untuk duduk dalam majlis ilmu gurunya, iaitu Imam Al-Hafiz Ibn Asakir. Duduk. Dan kalau gurunya tak hadir kuliah, maka dia menggantikan gurunya, Salahuddin Al-Ayyubi. Hebat Salahuddin, dia bukan calon-calon jeneral. Dia adalah tuan guru dan dia juga seorang penuntut ilmu. Ini gurunya Imam Al-Hafizud Dunia, dipanggil Hafizud Dunia, yang waktu dalam dunia itu dia paling hafiz, dia paling bijak. Namanya Imam Ibn Asakir. Ini tok guru pada Salahuddin Al-Ayyubi. Duduk dengan kuliah. Di sebalik dia jeneral, dia pemimpin, dia ketua kerajaan. Sehingga semua rakyatnya suka ilmu dan menghormati ulama sebagaimana dia hormat ulama. Dan walhadi juga ulama. Maka ini tentang peri penting kita baca Quran. Jangan abaikan Al-Quran. Kerana hati yang, saya kata, tak baca Quran, apatah kita hafal Quran, ini hati yang rapuh. Dan hadis Nabi kata, alladhi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran fahuwa kal baitil khali. Orang yang dalam hatinya tidak ada Quran seperti rumah buruk. Tentang kita kalau tak baca Quran, hati kita ni macam rumah buruk, tunggu roboh je. Hati ni hati tisu, tunggu koyak.
Dia tak nak jadi hati tisu. Roti tisu tak apa. Hati jangan tisu. Bila hati kita tisu, itu yang kita sebut semalam, ada masalah sikit, jadi besar. Yang besar jangan cerita lah. Masalah kecil dia boleh jadi besar. Akhir lama menghantui dia. Lama mengharu-birukan dia. Lama meresahkan dia. Kalau berlaku sesuatu, dia boleh ingat lama benda tu. Masih tak puas hati. Tak puas hati lagi. Benda tak puas hati. Kalau main bola, sebab tak puas hati. Dah kalah-kalah lah, terima. Tak masalah. Lawan lagi biar menang. Tak terima. Bila masa sekolah rendah dulu, saya kalah. Dendang tu ada. Tentang kita. Hati kita, saya kata hati yang tidak mampu tanggung masalah ni. Dia kalau rumah tu dah buruk, seorang naik, habis hancur. Jangan kata nak naik 5-6 orang. Kita tengok tangga, tangga dia pun dah rapuh. Ni pijak je patah ni. Begitu hati. Hati ni bila rapuh, dia tak boleh tanggung masalah. Letak sikit je masalah, berah je tu. Tapi kalau rumah kukuh, rumah tu boleh jadi store masalah. Letak, dia boleh susun masalah. Dia boleh jadi warehouse, gudang penyimpanan. Kukuh, bersih, tersusun. Walau dalam hidupnya ada masalah. Bukan tak ada manusia hidup, memang dengan masalah. Tapi dengan masalah tadi, dia boleh susun. Nabi SAW orang paling banyak masalah. Baik keluarga, baik masyarakat. Tak kira semua benda. Baginda SAW. Ini Rasulullah SAW, semua keluarga baginda mati ketika mana Rasulullah masih hidup. Melainkan Fatimah radhiyallahu ta'ala. Tetap bayangkan seorang ayah yang kehilangan anak-anaknya waktu. Semua ayah mak ni dia harap anak-anak dia yang akan jaga dia. Dia harap dia mati dulu, bukan anak dia. Kita tak pernah jumpa ayah atau mak minta anak-anak mati dulu. Kita berharap anak kita lebih panjang umur pada kita. Lebih berjaya pada kita. Antara orang yang kita takkan dengki dalam hidup anak-anak. Tuan-tuan takkan dengki dengan anak-anak. Setiap kejayaan anak-anak kita akan berbangga. Bukan dengki. Tapi kalau orang lain berjaya mungkin dengki. Tapi tak ada orang dengki kat anak dia. Bahkan kita sentiasa nak anak kita lebih baik pada kita. Baik belajar, baik harta. Baik dari sudut mulia. Bahkan kalau boleh, kalau umur saya meninggal umur 60 katakan. Saya nak anak saya biarlah umur 600 tahun ke, bermati. Sehat. Begitu kita nak kebaikan pada anak. Kalau saya anak 7 orang, 8 orang. Saya suruh anak saya biar 12 orang. Nak suruh anak saya terbaik. Itu sifat manusia. Maka kita sebut Rasulullah SAW. Masalah apa Nabi tak dapat? Semua. Tapi bagaimana Rasulullah tetap kukuh, tenang, hebat? Kerana hati Rasulullah kukuh. Kukuh sangat. Terlalu kukuh, terlalu kuat. Bukan Nabi boleh tanggung masalah orang pula. Ambil semua masalah umat, letak dalam diri Rasulullah. Dan Nabi menyelesaikannya. Sebab kita nak hati kita macam tu. Kita tak nak hati yang jenis, kalau orang hari ni sebut koyak, cepat koyak. Sikit koyak, sikit koyak. Ini kalau orang kondem sikit, oh demam dia. Tak boleh langsung untuk ditegur, dia boleh demam. Tentang kita tenang. Kita nak hati kuat. Bagaimana? Baca Quran. Dan seterusnya kata ulama, nak suruh hati ini, biar mampu menjadi tempat tinggal ilmu dan makrifat, maka lakukan qiyamulail. Qiyamulail ini wajib bagi para Nabi. Sunat bagi umat masing-masing. Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah malam walaupun sedikit, atau separuh malam, atau kurang daripada separuh malam, atau lebih pada itu, dan bacakan Al-Quran. Kami akan berikan kepada kamu satu kalimah yang berat. Kalimah ini tak akan tertanggung oleh hati yang rapuh. Maka ini ayat tentang kelebihan qiyamulail. Tentang macam mana saya nak suruh ilmu saya tetap di hati? Qiyamulail. Bagaimana saya kata juga, saya tak jumpa pada ulama atau orang alim yang tetap ilmu di hati. Melainkan mereka ni ahli qiyam. Mesti ahli qiyam. Dia bukan ahli terkejut ni. Mereka ni jadi satu sifat menguasai tidur mereka.
Sebab orang yang boleh qiyamul lail ialah orang yang memang tidur tu dia jaga, bukan tidur jaga dia. Masuk kalau nak bangun, dia bangun. Kita tuan-tuan, benda tu memang ada kat kita. Kalau kita pergi Mekah kan bagus. Tuan-tuan tengok orang Mekah, dia kawal tidur. Jangan-jangan ni solat zuhur, asar, maghrib, turun subuh kedua pagi, tiga pagi. Saya tengok sahabat-sahabat bila ke Mekah, semua power-power belaka. Kenapa mereka menguasai tidur? Mereka menguasainya. Terus ni, pergi solat masjid. Kalau subuh 4.30 ke 5.30, mereka bukan pergi 5.30. Sejam awal, dua jam awal. Zuhur pun sama, zuhur pukul 12. Pukul 10 ada masjid. Ni asar pukul 3 petang. Ni pukul 2 dah tunggu. Masya Allah kuat. Tapi dia balik Malaysia, down balik. Artinya, kita ni terlalu perlukan suasana. Kita terlalu perlukan suasana. Kita nak ke Mekah pun rasa suasana tadi. Rajin ibadat, pemurah, semua ada. Semua sifat baik kita keluar. Tapi bila balik Malaysia, semua sifat baik itu seperti tidak mau keluar lagi. Tersekat-sekat. Maka keluar sifat yang sebaliknya. Maka di sini kita nak kaji. Kalau kita, tuan-tuan, baik ni sebab persekitaran. Kita masih lemah. Kerana kita baik, di mana pun kita berada. Dalam hadis Nabi kata apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu pada Allah kat mana pun kamu berada. Kat mana pun. Kerana orang beriman kat mana pun dia duduk, dia bertakwa. Para sahabat, Rasulullah SAW bentuk mereka di kota Mekah. Jadi mereka orang kuat. Kemudian Rasulullah hijrahkan mereka di kota Madinah. Jadikan mereka kuat dengan didikan. Kemudian para sahabat selepas Rasulullah wafat bertebaran seluruh dunia. Mereka membawa momentum sifat sahabat yang dididik oleh Rasulullah kat mana pun mereka berada. Baik berani, baik ibadat, baik pemurah. Akhirnya Islam tersebar seluruh dunia kerana mereka buat momentum yang sama. Tetapi kita momentum ibadat tak sama. Kat sini lain, balik kampung lain. Dia balik kampung lain, cerita lain lah. Kat Mekah lain. Ini kalau pergi Amerika lagi lain. Tetapi kita tak nak momentum agama lemah. Kita nak momentum agama yang istiqamah. Rasulullah ajar begitu sahabat. Sebab itu sahabat, mereka pergi mana pun dia tak akan turun nilai sahabat mereka. Sehingga mereka diketahui ini sahabat. Image yang sama mereka bawa. Kepribadian yang sama. Akhlak yang sama. Ibadat yang sama. Walau daerah yang berlainan. Ini sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan diikuti oleh di belakang para sahabat itu tabi'in. Dan tabi'in. Perangai mereka sama kat mana mereka berada. Tuan-tuan, kita tanya diri kita, apakah perangai kita sama bila kita berbeza tempat? Apakah ibadat kita sama bila berbeza tempat? Kalau kita tak sama sah, lain. Berarti kita belum punya momentum yang betul. Kalau orang momentum yang betul, saya katakan semua keadaan kita sama. Kita okey. Saya balik kampung macam ni lah saya. Saya kalau duduk bandar pun macam ni. Saya kalau ke Mekah memang macam ni. Balik Mekah pun macam ni. Orang ni orang yang ada momentum istiqamah. Sebab itu kita sebut tentang kelebihan qiyamul lail. Dan untuk menjadikan ilmu dan makrifat ini kekal di hati kita, yang saya kata perlukan persiapan pentas ini. Pentas yang akan ilmu dan makrifat menetap. Kalau pentas tu tak elok, tak kuat, tak kukuh, tak cantik, tak indah, masakan ada yang nak duduk di atas pentas. Maka di antaranya ialah sentiasa buah sangka baik kepada manusia. Dia panggil husnuzan. Tentu kita kalau buah sangka buruk pada orang, dia menjejaskan ilmu kita. Lalu kita berhukum salah. Maka buah sangka baik. Lagi mana kita ada buah sangka buruk pada orang? Apatah lagi disebabkan kerana kita tak suka dia. Atau kerana kita marah dia. Atau kerana kita takut dipintas level kita. Kita dah level Tok Guru. Tengok dia pun macam nak pintas kita ni. Dia pun pengikut ramai. Misal kata, kita mula wasang keburuk. Dia tu buat tak ikhlas tu. Nunjuk tu. Itu, ini. Tentang hindari benda tu. Allah akan uji kita dengan wasang ke. Tentang orang yang punya wasang kebaik dengan Allah, orang yang sama akan punya wasang kebaik dengan orang. Kita tengok muka orang ni macam pencuri je muka ni.
sangka buruk. Bukan kalau sekali je benda yang kita tak suka tentang dia, lalu wasangka buruk tu dia menjala bagaikan pohon yang menjala. Tu menjala macam pohon kacang botol. Letak sikit, satu pagar penuh. Maksudnya saya, kalau saya ni ada, saya tak suka seorang, dan memang betul dia ada buat silap lah, saya mula wasangka. Wasangka saya tu, dia betul sama menjala. Saya tak pernah nampak dia baik. Maka itu membahayakan kita. Ramai mana orang yang wasangkakan pada orang suatu yang buruk, walau tidak begitu. Kita wasangka dia tak ikhlas, menunjuk itu, walau dia tak begitu. Tentang macam mana kita nak tanggung balik kesalahan kita dengan wasangka yang tak baik. Sebab itu bila kita ada wasangka yang tidak baik, istighfar lah banyak-banyak. Tok Imam ni baca sedap, nak tunjuk suara dia sedap lah tu, wasangka datang. Nak marah Tok Imam baca panjang. Imam suara sedap dia baca, ni mesti nak menunjuk ni. Kalau tak menunjuk, baca keluar Allah je. Dia baca panjang-panjang, mesti nak menunjuk. Kenapa wasangka buruk tu datang? Tengok orang pakai pakaian sekian, oh, itu nak tunjuk warna tu, wasangka. Tengok orang dah berubah ni, berubah ni ada makna, ni ada makna, wasangka datang. Dan semua orang ni dia ada wasangka. Kita tak boleh, seorang tidak akan jumpa sahabat yang baik kalau dia punya wasangka. Allah akan jauhkan dia satu persatu sahabat baik dia lain-lain. Tentang kita bertahan dengan sahabat kita kerana kita wasangka baik dengan dia. Bila tuan-tuan mula wasangka buruk dengan kawan kita, tak lama kita akan jauh daripada dia. Atau kalau dia wasangka buruk pada kita, dia akan jauh daripada kita. Kerana orang wasangka buruk, dia tak boleh bersahabat. Sebab ni kawan rapat. Kenapa dia boleh rapat? Sebab kedua-dua ini punya wasangka baik. Dia wasangka baik pada orang ni, yang ni wasangka baik. Sebab tu dia boleh rapat. Tapi andai kita nampak satu kerenggangan, salah seorang yang wasangka buruk, mesti seseorang berlaku. Sebab saya dulu rapat, sekarang tak rapat. Sebab ada wasangka. Yang ni mula wasangka dia sekian, wasangka sekian. Sebab tu tuan-tuan kita, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila dia tulis surat kepada Muawiyah, dia kata dua orang yang berbaik, bila berbalah, mesti disebabkan dosa salah seorangnya atau kedua. Kalau dua orang berbaik, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam suratnya pada Muawiyah, kalau kamu tengok dua orang berbaik, tiba-tiba dia berbalah, maka salah seorang yang buat maksiat. Tentang maksiat apa yang dia buat? Selain daripada maksiat besar yang kita biasa, maksiat yang biasa dilakukan oleh dua sahabat yang baik ialah wasangka buruk. Dia mula wasangka kawan dia ni, mesti ni, ni. Itu orang bersyarikat. Tentang orang bersyarikat, bina syarikat sama, okey. Kita kalau bina syarikat, bergabung, Allah berkati orang bersyarikat. Tapi bagaimana pecah syarikat? Kerana seorang mula wasangka. Dia untuk seorang ni, dia ni, dia ni kerja tak buat ni. Bila dia wasangka, syarikat tu pecah. Kerana ada wasangka tak baik. Sebab tu tuan-tuan, antara benda yang kita mohon pada Allah, sentiasa wasangka baik pada orang. Khususnya orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita nak bersahabat dengan orang kerana Allah dengan tempoh panjang, pelihara yang tu. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh pelihara, atau saya tak boleh pelihara, kita tak akan punya kawan yang ramai. Bila wasangka buruk menetap, mula berbalah, berbalah, berbalah. Bukan kita tengok bila anak murid wasangka buruk pada tok guru, pun habis. Dia tak akan dapat ilmu. Jadi wasangka buruk, dia kata tok guru dia sekian, sekian. Padahal dia duduk belajar dengan tok guru, tapi dia tanam wasangka. Tuan-tuan, tanaman yang paling tak berhasil ialah tanam wasangka dalam diri kita. Wasangka buruk. Waktu kita menanam wasangka buruk dalam hati, maka hati ini berubah menjadi hitam dan kotor. Waktu kita mula menanam wasangka buruk kepada orang-orang yang baik, kita sebenarnya sedang menghitamkan hati kita. Ini proses penghitaman mula berlaku. Maka bila hati dah hitam, masalah. Dia akan berjangkit pada orang lain. Akhirnya semua orang dia wasangka buruk. Akhirnya orang ini dia ada satu penyakit, dia tak percaya orang. Tak percaya. Siapa peringkat, dia tak percaya diri dia sendiri. Maka ini antara benda yang perlu dijaga di dalam kita nak jadikan hati ini sebagai bumi tempat kediaman ilmu dan makrifat. Itu sebahagian, kita tak sebut semua, sebahagian bagaimana pentingnya kita berzikir, bagaimana penting istighfar, bagaimana penting kita berselawat, bagaimana penting baca Quran, bagaimana penting kita qiyamul lail, bagaimana penting untuk kita wasangka baik dan berlapang dada, pemaaf, dan juga bersangka baik dengan manusia.
Orang macam ni akan berlaku, ini disebut sebagai ulama Rabbani. Tuan-tuan, kita selalu dengar istilah Rabbani. Rabbani nisbah pada Tuhan, Rabb. Ini benar-benar hamba Tuhan. Hamba Tuhan, Rabbani. Macam mana sifat mereka? Isi yang kita sebutkan tadi. Dalam pembinaan jiwa mereka, mereka dalam menyediakan hati mereka sebagai pusat, sebagai tempat berhimpun ilmu dan makrifat. Mereka punya tapak yang kukuh sebegini. Sebab tu orang macam ni hati dia bagus. Baik. Bila hati baik, maka ilmu menetap. Makrifat menetap. Kita dah sebut tentang ilmu, mengetahui tentang sesuatu. Tentang makrifat, mengetahui tentang hakikat sesuatu. Ilmu mengetahui sesuatu. Tapi makrifat mengetahui hakikat sesuatu. Ilmu kita tentang rumah tangga. Sekian-sekian rumah tangga kita tahu. Rukunnya kita tahu, cerita bab kahwin kita tahu, rukun nikahnya kita tahu, tentang syarat-syarat berkait dengan pernikahan dan sebagainya, tanggungjawab, nafkah, dan si isteri pun tahu apakah tanggungjawab daripada suami, suami juga tahu, kita tahu. Tapi bila pergi pada makrifat rumah tangga, maka apa yang mereka nak daripada rumah tangga? Ketenangan dan mengati Allah. Itu yang mereka nak, itu yang Allah sebut dalam Quran. Kita berumah tangga bagi mencari ketenangan beribadat pada Allah. Suami kita menambah ketenangan kita beribadat, isteri kita menambah ketenangan beribadat. Maka maksud umah tangga kita peroleh. Bukan kerana bini lawa, suami handsome, bukan. Itu ilmu sebelum kahwin. Nak kahwin kena lawa, nak kahwin kena orang itu ini. Tapi bila kita sebut makrifat dalam umah tangga, mula dia memahami apa tujuan isterinya, apa tujuan suami. Itu bila kita nak beza antara ilmu dan makrifat. Ilmu mengetahui sesuatu, makrifat mengetahui hakikat sesuatu. Ilmu ialah mengetahui nama, makrifat ialah mengetahui makna. Itu nama, nama. Saya, ilmu saya kenal orang ni nama Mak Abu, saya kenal dia. Dia pun dah jauh sekali saya, umur lahir sekian-sekian. Tapi makrifat menjadikan saya kenal dia. Orang ni baik ke tak baik, sekian-sekian. Orang ni sejauh mana saya boleh beri dia tanggungjawab, bagaimana saya tak boleh beri dia tanggungjawab, saya tahu. Ini kalau kerja berat, bagus ni. Ini kalau kerja berat, tak boleh. Saya mengenali dengan sungguh-sungguh. Ini kita panggil makrifat. Secara perbezaan yang... Sorry. Kata Syamdu Qadir, yang Allah tengok ialah hati kita. Setiap hari Allah pandang hati kita. Dan hadis Nabi kata apa? Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Allah tak lihat kepada rupa paras kamu, tinggi rendah kamu, fizikal kamu, montek ke tak montek. Tapi yang Allah lihat hati kamu, dan yang Allah lihat amalan kamu. Kita, kerja kita ialah baiki hati sebagaimana kita baiki amalan. Kerja kita ialah mengkhusyuk dalam amalan sebagaimana khusyuk dalam hati kita. Itu yang Allah pandang. Banyak mana Allah pandang? Sebanyak 360 kali siang dan malam. Maksudnya ialah Allah sentiasa memandang. Kita selalu menggunakan satu ibarat. Ni beratus kali dah saya nasihat dia. Saya dah ratus kali nasihat dia. Maksudnya banyak. Beribu kali kita dah cakap. Maksudnya banyak. Saya tak kira ada orang membilangnya. Adakah kita bilang nasihat pada anak kita? Saya dah nasihat anak saya ribu kali. Agak-agak secara angka berapa? Lebih kurang 1,200 kali. Tak mungkin ada orang cakap macam ni. Maksud ribu kali mana banyak lah. Kita punya penat, kita kata, oh, beratus kali dah, berbuih mulut dah, beribu kali dah, sekian-sekian. Maka Allah Ta'ala sentiasa memandang hati kita. Orang beriman. Orang beriman hatinya sentiasa bergerak. Maksud hati sentiasa berlaku satu peperangan. Dia tak berhenti. Nak memburu keikhlasan, nak memburu kekhusyukan, nak memburu sentiasa. Dia sentiasa. Orang munafik hatinya statik. Sebab dia munafik 40 tahun. Dia kalau 40 tahun, 40 tahun hati munafik. Hati dia statik. Dia tak berlaku perang. Hati orang beriman ini, dia sentiasa hidup. Umpama jantung yang sentiasa bergerak. Setiap hari duduk berlawan. Nak ikhlas, nak buat baik sikit ke nak buat baik banyak? Berlawan lagi. Hari ini nak sedekah banyak ke sedekah sikit? RM1 ke RM10 duduk berlawan. Kalau RM1, asalkan istiqomah kan bagus. Lawan dia. RM1 kan ikhlas besar pahala. Ini, ish. Kalau bagi RM10 kan lagi baik, lagi banyak. Kalau kita ikhlas RM10, lagi besar pahala. Duk berlawan. Last kali, esok lah buat. Last kali.
Tapi berlawan. Malam ni nak kiam mulai. Nak kiam mulai, saya kiam mulai. Saya sepanjang pada dunia boleh tengok, boleh bangun kiam. Takkanlah tak boleh bangun kiam untuk ibadat. Terfikir kita ni. Lah setiap malam 3 pagi bangun tengok bola. Boleh je. Buat macam-macam cara. Kita fikir pada Allah kalau boleh bangun tengok bola. Takkan tak boleh bangun untuk tunjukkan kita ni hamba Allah. Boleh bangun malam untuk tunjuk kita ni penyokong. Ada pasukan tu tak tahu kita sokong ni. Ni sokong. Saya sokong ni tak. Yang jenis ambil place ni saya sokong yang menang ni tak. Ini senang cerita dia. Dia sokong yang menang. Tuan-tuan yang kita sokong tahu tak kita sokong ni? Tak tahu. Pasukan yang tuan-tuan sokong, dia tahu ke tuan-tuan sokong dia? Dia tak tahu, dia pun tak kenal kita. Kita nak tunjuk kita penyokong dia. Bangun, bersorak, bergaduh dalam Facebook. Tuan-tuan, kenapa kita tak nak tunjuk kita hamba Allah? Yang Allah tahu kita dan kenal kita. Kita nak tunjuk kita penyokong-penyokong ni. Tengok bola tu, seorang kat rumah pakai jersey pasukan kita minat ni. Nombor. Siapa tahu? Duk gila seorang-seorang depan tu. Oh, dah minat Ustaz. Dan kita tak katalah berdosa. Kita nak buat satu comparison. Mukaran. Awak sungguh-sungguh nak tunjuk awak penyokong pasukan ni. Dengan jersey, dengan baju, dengan sorakan, dengan sekian. Tapi pasukan tu tak tahu pun awak penyokongnya. Even dia tak kenal awak. Awak dah sebut nama-nama pemain yang hebat-hebat. Dia tak kenal pun awak. Satu sen pun tak bagi duit ke awak. Kita dah minat lama ni. Dia bagi duit apa sen? Pernah bagi duit? Tak pernah. Pernah telefon awak? SMS ni pernah? Tak pernah. WhatsApp? Tak pernah. Dia awak sokong dia buat apa? Kita minat. Baik, kita lihat pula. Kenapa kita tak nak tunjuk kita ni sebagai hamba Allah? Kita tunjuk kita penyokong fulan bin fulan. Kenapa tak tunjuk kita hamba Allah yang bergembira dengan setiap nikmat yang Allah beri pada kita? Yang Allah beri kita pada, memberi pada kita macam-macam kehidupan kita dan segalanya. Tak maukah kita tunjuk kita benar-benar hamba Allah? Bangun malam. Maka orang beriman pun berperang. Ustaz cakap tu betul-betul. Malam ni lah Ustaz kita kiam. Malam ni lah kita kiam. Tak bangun. Tapi dia berlawan. Dia nak. Orang beriman sentiasa dia berlawan. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi orang beriman yang cemerlang, dia akan pastikan dia menang. Kita pastikan, kalau saya memang niat nak kiam, insyaAllah saya bangun. Kalau saya memang hari ni, start saya nak start dah hari ni, baca Quran, duduk sehari, insyaAllah saya bangun. Saya dah mula hari ni, saya nak zikir sebanyaknya. Hari ni kita buat. Barulah, tuan-tuan sekalian, hati kita ni, ataupun kita kata, pandangan Allah pada kita, pandangan rahmat. Sebab kita telah membuktikan bahawa kita hamba Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu tak biarkan hati kamu tempat kediaman ilmu dan makrifat, hati kamu akan goyang, tersoyak-soyak, tercarik-carik. Hati kamu akan mati, keras, kemudian mati. Tentu hati ini dia bermula daripada resah. Dia panggil haluk. Lepas haluk, dia akan crossing, keras. Lepas keras, dia mati. Mayit. Mati. Dia bermula dengan haluk, dengan resah. Kemudian dia mula keras. Ada setengah ulama dia bagi 4 peringkat. Mula-mula hati ini kalau kita tak ingat Allah, dalam hati kita tak ada ilmu dan makrifat, pertama hati ini jadi haluk, yang keluh kesah. Yang kedua hati ini jadi sakit, dia panggil alim. Yang ketiga hati ini jadi keras, dia panggil qasid. Yang keempat hati ini jadi mati. Maka habis tak ada apa dah. Tapi kalau hati yang sentiasa kita katakan buat benda yang Allah perintah, maka hatinya mula tenang. Maka hatinya akan menjadi hati yang sihat, hati yang hidup, dan menjadi hati yang kemuncaknya ialah hati yang disebut oleh Allah sebagai mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dengan keadaan suka dan disukai, redha dan diredhai. Dan jadilah kamu di kalangan hamba-hambaku dan masuklah syurgaku. Kita tak boleh masuk syurga sebagaimana kita tidak tunjuk watak-watak hamba kita pada Allah. Dan tunjuk watak-watak perhambaan kita pada Allah, maka layak masuk syurga. Maka lihat kembali sejauh mana kita
menyediakan hati, tapak hati yang sesuai untuk didiami oleh ilmu dan makrifat. Kesan kalau ilmu dan makrifat tak ada dalam hati, maka hati kita akan koyak rabak dan hati kita akan hancur. Tapi kesan kalau hati ini bersedia dengan ilmu dan makrifat, maka kita akan menjadi seperti Rasulullah. Kita akan menjadi seperti para sahabat, menjadi seperti para tabi' tabi'in. Maksudnya kita benar-benar akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dan kota, apa kita cakap kita akan buat. Dan kita pasti kalau Rasulullah masih hidup suka tengok kita. Sebagaimana Allah berbangga-bangga dengan kita. Allah berbangga dengan hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang melakukan ketaatan, kebaikan. Ada berapa golongan hamba yang Allah Ta'ala berbangga dengan mereka. Ini antaranya apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Orang-orang yang menetapkan dalam hatinya ilmu dan makrifat. Akhirnya dia akan ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Dan tabi' serta tabi'in. Dan semua orang terpilih sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka dengan petunjuk yang mereka dapat, ikutilah mereka. Ikut mereka. Dan kita tahu bahawa tak akan ada jalan selamat melainkan kita ikut mereka. Yang ketua kita Nabi Muhammad SAW, ikuti para sahabat, para tabi'in, para ulama yang terkenal dengan kata dan kota, yang terkenal dengan keikhlasan, yang telah dipuji akan kemuliaan mereka dan telah terbukti kejayaan mereka dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.